Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat petang. Hai kawan-kawan semua, apa khabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sihat selalu ya, insyaAllah amin ya rabbal alamin. Okay kawan-kawan, jadi cerita dia sekarang ini saya berada di rumah sewa. Sebenarnya dari tengah hari tadi kami pergi sini bawa anak-anak sebab cuaca memang sangat panas. So kita bawa dia datang sini lah untuk berkipas. Dan tadi pun anak-anak alhamdulillah sempat jugalah tidur. Tapi itulah, dia kalau kat sini kan ramai kawan, dia tak boleh nak tidur lama-lama. Mesti sekejap-sekejap kawan dia akan datang panggil main. Sekejap-sekejap kawan dia akan datang panggil main. Jadi dia macam itulah. Sekarang ni pun sepatutnya dia dah nak keluar main tadi, pergi balai main bola kan. Tapi saya cakap dengan ayah dia, takpelah bagi dia handphone, main handphone sekejap, biar dia tak pergi main. Sebab ni cuaca ni sekarang macam mendung. Kawan-kawan perasan tak gelap? Cuaca sekarang mendung, takut hujan. Tu yang tak bagi dia pergi main. Sekejap lagi pun kita nak balik kan. Cuma ni tunggu suami je dulu ni. Ha, ni dia kawan-kawan, suami saya. Sebenarnya dia baru je balik kerja. Tapi dia singgah dekat rumah sewa ni. Dan tak tahu sekarang dia nak buat apa. Ayah nak buat apa sekarang? Nak ikat batu? Jadi dia ni lah, dia baru je balik kerja ni sebenarnya ni. Tengok beg kerja dia pun masih ada kat atas motor. And then sekarang dia dah start buat kerja ni. Dia nak bancuh simen pasir, dia nak ikat batu. Dia kata buat seorang je ya, bawah atas. Dia kata sempatkanlah buat sebab hari ni pun balik kerja awal kan, dan anak-anak cuti sekolah. Buat seorang-seorang pun boleh je, buat mana yang sempat lah. Kalau misal kata dapat buat satu baris dinding tu, dinding dapur tu, okey juga. Ya ya. Jom kita pergi ke belakang. Ni batu blok dia dah dekat belakang. So tinggal susun je kan. Dia nak susun ni lah, buat sikit-sikit atas ni. Kalau yang pintu ni last kali baru kita buat ya, sebab nanti kan kat sini troli akan keluar masuk. Macam ni lah keadaan dapur buat masa sekarang ni. Masih sangat-sangat sangat apa orang kata, belum serupa dapur lagi lah. Atap ni pun belum pasang. InsyaAllah hari Ahad lah, hari Ahad baru kita buat. Macam ni lah rupa ruang tamu kalau kita daripada luar, daripada pintu masuk. Sebab cat dinding dia warna putih, so rumah nampak cerah kan. Nampak cerah. Tak sabar dah nak menghias, nak deko-deko. Tu ada jiran. Oh ya kawan-kawan, ni saya nak sedikit cerita lah pasal air. Sampai sekarang meter air belum pasang lagi. Banyak sangat masalah, kendala. Dugaan lah, dugaan dia. Dugaan nak masuk rumah ni masalah meter air tu pula. Ni suami saya dah cakap ni, rumah kita yang rumah sendiri tu tak ada elektrik. Kalau yang rumah sini, rumah nak sewa ni tak ada air pula. Tapi itulah pihak SAJ dia, tadi dia sebenarnya dia dah datang sini. Dia tengok pipe apa semua. InsyaAllah dia usahakan lah dalam 2-3 hari ni. Dia kata tunggu, dia suruh kami sabar menunggu 2-3 hari lagi, dia janji. Tapi apapun itu, doakan ya kawan-kawan, semoga dimudahkanlah segala urusan. Sebabnya planning kita orang tu raya haji, kita nak duduk rumah ni kan ayah. Planningnya raya haji nak duduk rumah ni, kalau sempat, kalau boleh. Tapi kalau air belum pasang, meter belum pasang, sedikit susah tak kalau nak tumpang rumah jiran terus. Sebab sekarang ni pun saya tumpang rumah jiran, rumah abang lah, rumah abang saudara. Kalau time-time suami buat kerja hari Ahad tu kan, memang kita akan tarik pipe dan tumpang dia.
ambil air dan letak dekat tong biru ni kawan-kawan. Dan kami tumpang air kat rumah bang saudara rumah ni. Sebenarnya dekat je tapi tetap juga sedikit susah sebab dia pipe tu dia letak dekat tengah jalan ni kan. Nanti ada orang nak lalu, nak kereta motor kan sedikit susah. So pada saya lebih baik kita ada meter sendiri kan. Tapi itulah dia suruh tunggu lagi 2-3 hari ni. Doakan ni kawan-kawan, semoga urusan pasang meter tu nanti dimudahkan lah. Sebab ni dah lama sangat ni kalau kawan-kawan yang follow Su. Ada yang video sebulan lepas lah tak silap saya pergi pejabat SAJ tu kan. Sampai sekarang belum pasang-pasang lagi. Oh ayah dah nak tutup dah kat situ. Oh ni dia kawan-kawan. Saya salah lah tadi. Saya ingat yang lubang yang ni kan last kali baru akan buat. Tapi hari ni ingat kan. Yelah, dia kata dia nak tutup dah sekarang ni kawan-kawan. Lepas tu nanti kalau misal kata nak plaster, nak bawa masuk barang, kena lalu pintu sana lah. Betul lah tu. So yang ni dia akan tutup. Saya ingat last kali baru buat ya. Rupanya dia buat sekarang. Hari ni pun suami balik kerja awal eh. 4.40 dah sampai rumah dah. Awal balik ya. Dah siap dah. Tempat kerja baru ke? Oh. Alhamdulillah hari ni dia balik awal. 4.40 dah sampai rumah. Wow. Cepat buat kerja. Nak sampai atas dah. Siap dah. Ini kalau boleh siapkanlah sekali atas ni. Boleh ah? Ha? Boleh sampai malam dia kata. Aduh. Ni kalau orang dah biasa buat kerja-kerja macam ni kan bertukang, memang cepatlah. Sendiri bancuh simen, sendiri ikat batu. Ni. Dah sampai sini, dah nak siap, dah sampai atas. Semangat ayah. Ni boleh tolong tengok je lah. Abi tak tahu nak tolong apa. Tolong tengok je lah. Oh ya kawan-kawan, ni saya nak tunjuk. Ni. Yang daripada dalam tandas tu kan. Kalau dari dalam tandas, lubang ni parah lutut tau. Tapi kalau kita daripada luar ni, parah kepala saya. Paras mata. Oh, parah mata. Tapi kalau dari dalam, kalau macam kita nak buang hajat kan, ngangam kita duduk mencangkung. Akan nampak. Dia parah lutut lah kalau kat dalam. Sebab kat dalam kan memang dah tinggi. Tapi asalnya tandas ni rendah dan dia paras kepala, paras mata macam ni. Macam tu. So ni nanti nak tutup ni. Takut-takut nanti ada orang mengintai pula kan. Bahaya. Ni kawan-kawan banyak kan daun pandan. Subur, tumbuh subur daun pandan kat sini. Ni daun pandan. Yang ini pokok apa lagi nama dia ni? Ayah lupalah. Ni pokok apa nama dia ni? Yang tinggi-tinggi ni. Ayah. Jadi itulah dia kawan-kawan. Suami saya ni memang sangat-sangat bersemangat kalau bab-bab perbaikan rumah ni. Sebab dia kesian tengok anak-anak dia kalau malam kepanasan. Dia kesian tengok saya kalau malam-malam tu tangan lengur sakit sebab kipaskan baby. So macam itulah dia. Sangat-sangat bersemangat. Jadi kawan-kawan, itu sajalah sharing saya untuk petang ini ya. So
Semoga kawan-kawan semua suka dan bermanfaat. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Thank you for watching and jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.